Ada satu kali je. Kalau tuan-tuan buat yang ni, untung tuan-tuan. Kenapa? Baca Quran sebelum mana subuh. Quran. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh, dia akan menjadi peguam bela pada kamu waktu mana kamu dalam kubur keseorangan nanti. Quran ni bila dihalau, halau yang lain, tiba-tiba Quran tak boleh. Dia tanya, "Mung siapa?" "Aku Quran dia." Yang dia baca sebelum mana subuh, waktu mana dia hidup atas dunia dahulu. Lalu tanya soalan, "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka tu?" Lah, masuk dulu. Masuk dulu. Bahagian orang tu betul tu atas. Orang tu kemah atas tu. Orang mukmin ni roh dia masuk bahagian kepala. Ada satu riwayat kata masuk sampai parah dada. Ada satu riwayat kata masuk sampai parah sampai perut, sampai pada pusat. Sahabat-sahabat tanya, "Masuk macam kita masuk dalam kubur hari ni ke Rasulullah?" Tanya demikian. Rasulullah kata, "Ya, macam kamu hidup sekarang." Kita pun bila tanya "Ma rabbuka?" Orang mukmin pun mula jawab, "Allahu rabbi." Dia jawab, "Allahu rabbi." Dia jawab tu bila, ada yang ditanya sekali, ada yang tanya sekali gamam. Kemudian mereka ulang balik, "Ma rabbuka?" Kali yang kedua. Bila kali kedua mereka ulang tu, bunyi di geraham dia. Dia nak jawab. Dia nak jawab, "Ma rabbuka?" Kali yang ketiga, mereka tanya tu. Kali yang ketiga, takut, tak usah nak cerita. Rasulullah kata, takut ni kerana mereka muka dan nakir tu, pala dia menjulang ke langit. Taring dia tu, taring keluar. Muka tak ada muka. Muka tak ada. Taring dia tu melerik sampai ke bawah. Sampai ke bumi. Rasulullah cerita, dia bawa belantan. Belantan tu pula, bawah tu ada bola besi yang tajam gitu. Kemudian dia saya, yang kalau berkumpul manusia dan juga jin, Rasulullah kata kumpul jin dan juga manusia nak mengangkat bola besi ni, nescaya tak terangkat walaupun setengah inci. Bunyi tu gung 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 dalam kubur tu, tak boleh nak sebut takutnya saat tersebut. Muka dan nakir, nama pun segala benda yang hodoh atas dunia ni, yang kamu tengok takut atas dunia ni, benda tu berkumpul pada muka. Nakir pun sama juga, sama juga dalam keadaan mikam berkumpul segala ketakutan tu, segala benda yang kita takut. Naik kapal terbang, kadang-kadang goyang kapal terbang, kita pegang di kerusi, rasa takut, takut-takut terhempah. Misal contohnya, kita berenang dalam sungai, tiba-tiba lelah, takut-takut nak mati ni, segala ketakutan tu berkumpul di dalam alam barzah. Tiba-tiba bila mereka tanya, "Ma rabbuka?" Al-Quran ni tolong, tolong jawab, "Allahu Rabbi." Allahu Rabbi tu lapang kubur tu, terbuka tu kubur. Seluas mana kubur ni terbuka? Rasulullah kata paling-paling sempit seluas lebih kurang 70 hasta. 70 hasta ni seluas mana? 240 kaki. Paling-paling sempit. Lepas tu yang luas tu sejauh mata memandang. Beza-bezalah dalam riwayat yang Rasulullah cerita. Kubur ni berubah jadi warna hijau yang cantik. Berubah lalu jadi warna hijau yang cantik. Tumbuh terus rupa-rupa. Rupa-rupa ni tumbuh terus. Bau wangi daripada wangian raihan dalam syurga Firdaus Allah. Allah bawa mari. Bau wangi ni semerbak. Ada orang ditanya satu soalan. Ada yang ditanya lima soalan. Ada yang ditanya sampai berbelah-belah soalan. Ada yang ditanya dalam kubur ni berpuluh-puluh hari. Tak habis-habis lagi.